buat di banana oklet. Jadi saya sebenarnya banana oklet dari kata om. Jus buah naga. Yeah. Wah, bisa bikin saya tampil menawan? Oh, bisa, Mbak. Bisa ya. Asal minumnya satu liter tiap hari gitu ya. Nah, yang namanya memang Kota Malang ini pemirsa ya. Itu memang enggak habis yang untuk membahas soal kuliner. Snack aja bisa sangat laku sekali gitu ya. Contohnya seperti snack di sini nih. Ini ada tahu crispy. Nah, untuk tahu crispy yang satu porsi ini bisa kira-kira dijual berapa nih, Mas? Tahu crispy ini cuma 10.000, Mbak. 10.000 aja. Wah, memang surganya makanan ya Kota Malang, udah murah dan kita cicipi kira-kira enak enggak sih? Kita cicipin dulu ya, Mas ya. Silakan, Mbak. Kalau ini namanya gorengan, ya. Itu memang rasanya gurih.
Terus yang pasti bikin nagih gitu pemirsa. Nah, selain itu di sini juga ada yang namanya The Friend Fest, ada juga mie ayam yang di sini emang jagoannya ya mie ayam kayaknya ya. Nah, bukanya mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 12 malam. Itu setiap hari? Itu setiap hari, Mbak. Nggak ada tutupnya ya? Nggak ada. Untuk jus-jusnya sendiri, ini kan ada minuman dingin, ada juga minuman panas. Jus-jusnya untuk harga mulai berapa? Kalau jusnya kita mulai dari 7.000 sampai 12.000. 7.000 hingga 12.000. Ya. Kalau untuk minuman SMJ ya ini? SMJ kita adanya original, itu sekitar 10.000. Oke, selain original ada rasa apa lagi? Sementara ini masih original dulu Mbak kita. Masih original, ya. Nanti mungkin rasanya rasa yang pernah ada rasa gitu yang ya. Hilang, rasa yang pernah hilang ya, oke maksudnya jadi curhat juga nih. Nah ini pemirsa, jadi di sini harganya sekitaran 7.000 hingga 12.000 mungkin yang paling mahal ya. Jadi intinya semua di sini itu murah, tempatnya juga enak. Udaranya juga enak, yang namanya di Kota Malang ini kalau emang lagi suntuk cari-cari makanan, nah Anda langsung aja datang ke Dijoyo, Jalan Raya Sawijaya nomor 45. Nomor 45 Kota Malang. Nah, nanti saya juga masih pengen menikmati suasana di sini ya, Mas. Ya, silakan. Sambil kita lihat-lihat dulu untuk liputan kita selanjutnya. Terima kasih kalau gitu Mas Ryu atas waktunya. Ya, kita juga sudah diterima baik di sini dan pastinya kita masih boleh datang-datang lagi. Oh, masih boleh, Mbak. Masih boleh ya. Oke, pemirsa, sambil saya menjajaki hidangan yang ada di sini, kita saksikan liputan yang berikut ini.